Anggota Komisi 10 DPR RI Maria Lestari mendorong peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kalimantan Barat. Upaya ini dilakukan DPR RI melalui pembahasan RUU Prioritas Prolegnas yang dinilai sangat penting bagi masyarakat terutama untuk mencetak generasi penerus bangsa. Pendidikan sangat penting bagi masyarakat terutama untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkaliber internasional. Sehingga diharapkan mampu mendongkrak pembangunan Indonesia dan Kalimantan Barat pada khususnya. Saat ditemui di Kabupaten Sambas beberapa hari yang lalu, anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Kalbar 1, Maria Lestari mengatakan, kualitas pendidikan di Kalimantan Barat perlu untuk ditingkatkan. Sebelumnya Maria yang juga selaku badan legislatif atau Banlek bersama pihak lainnya sedang membahas RUU Prioritas Prolegnas. Hal ini merupakan satu di antara upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalbar. Saya khusus di Banlek juga lagi membahas RUU Undang-Undang Prioritas Prolegnas. Nah, untuk Undang-Undang Pendidikan ini juga masuk di dalam Undang-Undang Prioritas. Mudah-mudahan kami di Banlek bisa membahas Undang-Undang Pendidikan dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk Kalbar kita. Tujuan sini kenapa kita bisa membahas Undang-Undang ya supaya kita punya sistem pendidikan yang lebih baik lagi untuk tahun kedepannya. Dengan meningkat kualitas pendidikan di Kalbar, tentu dapat mencetak sumber daya manusia unggul. Kemudian untuk membangun kualitas pendidikan di Provinsi Kalbar juga sangat memerlukan peran dari semua pihak terutama pemerintah daerah. Karena itu, Maria selaku Komisi 10 DPR RI akan terus berkoordinasi dengan baik bersama pemerintah daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk sistem maupun pencapaian lainnya yang jauh lebih maksimal. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberitakan.